Assalamualaikum pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa padi yang kita tanam sistem hidroganik ini umurnya sudah 30 hari setelah tanam dari benih atau sistem tabela. Pada kesempatan ini padi kita ini sudah mempunyai jumlah anakan paling sedikit adalah 9 dan jumlah anakan terbanyak setelah kita hitung adalah 25. Kalau kita rata-rata berarti 9 ditambah 25 tinggal dibagi 2. Dan ketinggian padi kita ini sudah mencapai 60 cm. Kalau kita bandingkan dengan konvensional, jadi di umur 30 ini kalau di konvensional mungkin masih di usia 15 hari karena padi konvensional itu kan masih mengalami proses penyemaian. Penyemaian aja di kisaran 15 hari. Jadi 15 hari itu baru tanam. Berarti nanti ditambah 15 hari berarti usianya 30 hari. Kalau di sawah mungkin tidak sebesar ini atau sebanyak ini anakannya. Jadi kalau ini dia tidak mengalami fase stres, makanya dia pertumbuhannya bisa tinggi dan jumlah anakannya bisa banyak. Kalau di sawah begitu di semaian dicabut aja dia sudah ini akarnya putus dan sebagainya, terus kita tanam lagi dia butuh proses yang agak lama. Jadi di umur 30 hari di sawah itu jumlah anakannya insya Allah tidak akan sebanyak yang sistem hidroganik ini. Dan setiap hari tetap pesan saya ini tetap kita kontrol hama karena kita tidak menggunakan pestisida kimia ya, kita tetap dengan manual. Jadi kalau di depan saya ini kita kalau kita lihat ke sini ini ada ulat ya. Biasanya hama ini bisa dinamakan hama putih palsu. Sebenarnya ini tidak begitu mengganggu tapi daunnya akan menggulung seperti ini. Ini di dalamnya ulat. Tolong nanti kita tinggal ambil aja ke sini ulatnya. Kita ambil aja. Nah, ini ada ulat. Nah, di ini kalau ada seperti itu tinggal kita ambil saja. Jadi untuk yang lain sama, pompa tetap dicek setiap hari, ikannya dikasih makan sehari dua kali. Selanjutnya adalah perkembangan ikan lele kita pada kali ini, karena tebar ikan lele kita kemarin itu sama. Jadi begitu kita menanam padi ini, lele juga kita tebar dengan ukuran 45. Alhamdulillah dengan volume hampir 6.000 ekor kalau yang ini ya, kalau tidak salah kurang lebih 6.000 ekor. Jadi sudah berapa besar sih ikannya kita lihat hari ini. Sebentar sebelum kita lihat, kita sampaikan bahwa ikan ini satu kolam ini masih makan 4 on pelet setiap hari dibantu dengan asola. Walaupun jumlahnya tidak banyak asolanya ya. Terus kelihatannya semuanya masih baik-baik saja. Ayo kita lihat ikan ini. Berapa? Kalau tidak salah ikan ini ukurannya sudah menjadi 12. Jadi ukurannya menjadi 12. Kita ambil ini ya, kalau tidak percaya coba kita ambil jaring seberapa besar ya kita ini ya. Bentar. Adalah perkembangan ikan kita yang dulunya cuma 4-5 cm, sekarang sudah menjadi 10-12 ini sampai di usia 30 hari. Jadi tetap pesan saya kalau teman-teman beraktivitas seperti saya berbudidaya padi berbahan ikan di bawah ikan lele, yang jelas perawatan itu adalah kunci utama. Jadi kalau juga perawatannya normal dan ya yang penting kita rawat dengan baik lah, semuanya akan menghasilkan dengan baik juga. Mungkin cuma itu yang bisa saya kabarkan pada kesempatan kali ini. Nanti seminggu berikutnya saya akan kabarkan perkembangan padi dan ikannya juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.